Halo semuanya, semoga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan kali ini masih bisa ketemu kembali dengan vlog Starta Ponorogo. Di sore hari ini yaitu kira-kira jam 16.30 menit, saya berada di pintu keluar bis terminal tipe A Seloaji Ponorogo. Jadi untuk di video kali ini yaitu saya mau menunjukkan suasana kondisi di sore hari di pintu keluar atau shelter penaikan penumpang untuk bis AKDP yang ada di terminal Seloaji Ponorogo. Sebelum melanjutkan video di kali ini, untuk teman-teman yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus, karena channel ini tanpa teman-teman semuanya bukanlah apa-apa. Jadi semangat saya untuk bikin konten walaupun dengan apa adanya, yaitu berkat dukungan teman-teman semuanya. Baik, di sore hari ini sebelum melanjutkan videonya untuk melihat shelter penaikan penumpang bis AKDP, sorry, ini di depan ini yaitu pintu keluar, dan jalan ini mengarah ke timur dan barat teman-teman. Ini kalau ke barat sana yaitu bisa ke Surabaya, yang kanan, yang kiri ke Kota Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Tulungagung juga bisa. Yang lurus bisa Kendanyang, Magetan, juga Jawa Tengah. Dan untuk para bis sebenarnya itu menurut rambu-rambu itu harus ke kanan. Nanti di sana ada pertigaan belok kiri yaitu ke arah Mlilir atau ke arah Madiun. Tapi banyak juga yang tidak menyesuaikan rambu-rambu seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya ke kanan tapi juga ada yang ambil ke kiri. Dan seperti ini untuk Besendana keluar dari terminal ini mengambil ke kanan, itu sesuai dengan rambu-rambu berikut. Jadi seperti ini di suasana depan pintu keluar terminal bis Seloaji Ponorogo, terminal tipe A Ponorogo, Jawa Timur. Dan di sini ada pos ojek. Dan ini keluar yaitu Jaya. Dia mengambil ke kiri. Kalau nggak salah Jaya ini menuju garasi atau pulang teman-teman. Jaya jurusan Trenggalek. Dan untuk di sore hari itu sekitar jam berapa ya, 16 lebih, itu adanya cuman patas. Untuk bumelnya sementara ini sudah tidak ada. Jadi jika Anda mau ke Surabaya di atas jam 16 itu dengan menggunakan armada patas yang ada yaitu Restu Panda, seperti di depan ini. Ini adalah batas.
Baik, kita coba agak maju ke depan melihat. Kalau di depan ini sebenarnya ini shelter penaikan bis ekonomi Surabaya, tapi sudah sore ini, jadi sudah tidak ada untuk bis ekonomi atau bumelnya. Jadi yang ada cuman patas. Seperti ini patas, dan itu adalah jam terakhir, yaitu jurusan Pacitan bersama Sari Mulyo. Jangan kemana-mana dulu, mari kita lihat untuk suasana kelanjutan di sore hari ini para penumpang dari bis Patas, yaitu yang ini adalah N7089UG di shelter penaikan penumpang menunggu keberangkatan atau menunggu jam keberangkatan. Dan di belakang sana juga masih ada lagi, yaitu Patas Restu Manda, dia menunggu untuk jam keberangkatannya. Di sana itu ada Omes, salah satu bis yang pernah menjadi sorotan atau bintangnya Patas Surabaya Ponorogo, Ponorogo Surabaya, Surabaya Malang, Malang Surabaya, yaitu bersama Restu Patas Omes. Baik teman-teman, kelihatannya atau untuk Omes sudah mendekati shelter penaikan penumpang, berarti sudah jamnya untuk berangkat God Bless, yaitu 7089. Oh iya, ternyata berangkat, dan ini ada penumpang terburu-buru mau ke Surabaya bersama Akas. Baik, di belakangnya yaitu ternyata Omes. Jadi di jam 16.30 Omes sudah parkir di shelter penaikan penumpang. Oke, untuk patas depannya Omes, semoga selamat sampai tujuan, yaitu kota Surabaya. Dan itu ada Cendana Madiun, kalau kamu mau ke Madiun, kalau jam sore masih ada juga teman-teman. Omes ini masih bersama Babe Ugeng. Seperti air mengalir pelan-pelan satu persatu untuk penumpang pelanggan dari Patas Restu, selalu mengalir seperti air teman-teman. Jadi itulah untuk pantauan di sore hari ini sekitar pukul 16 sampai jam 17 di pintu keluar dan shelter penaikan penumpang untuk bis AKDP. Jika ada kesalahan dalam bentuk apapun, saya mohon maaf karena saya adalah manusia yang penuh salah, dan saya adalah vlogger desa Sutarta Ponorogo. Jika ada kata-kata atau penulisan atau video tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, saya cuma bisa mengucapkan mohon maaf dan tak lupa, yaitu terima kasih buat semuanya aja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sluman slumun, selamat.